Hai guys, tugas seorang tukang bangunan adalah membuat konstruksi rumah, sekolah, dan bahkan gedung-gedung besar. Beberapa di antara pekerja bangunan yang sudah lihai mempunyai skill yang sangat mengagumkan. Nah, pernah nggak kalian melihat skill tukang bangunan yang seperti ini? Kalau yang begini, dan ada juga yang begini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan notifikasinya ya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 skill tukang bangunan tingkat dewa. Roofer Period. Berikut ini skill memasang roofer period. Coba lihat kemampuan pria ini memasang genteng. Wow! Wah, cepat dan teliti ya. Plester dinding. Perhatikan skill pria yang sedang plester dinding ini, guys. Mantap banget ya. Walaupun cepat, tapi kerjaannya tetap rapi. Pasang batu. Perhatikan bapak yang sedang mempaving lantai bangunan ini. Wow. Wow, luar biasa cepatnya ya. Lempar skop. Lihatlah teknik pekerja bangunan melempar skop ini. Membahayakan. Tetapi bapak yang di atas juga sudah ahli ya, gengs. Jadi acara lempar tangkap skopnya tetap aman. Mengangkat batu. Guys, seberapa banyak kira-kira batu bata yang bisa kalian angkut di kepala? Bisa begini nggak? Kuat banget ya leher bapak ini. Dan inilah aksinya saat membawa bata tersebut melewati jembatan kayu. Nah itu tadi liputan tentang 5 skill tukang bangunan yang tingkat dewa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.